sukan dan akademik adalah dua perkara penting yang perlu bergerak seiring demi melahirkan atlet yang cemerlang. Namun, bagaimanakah caranya? Nantikan bersama saya di Blind Side. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi buat seluruh peminat sukan tanah air. Seperti biasa, anda bersama saya, Suliana Selamat, dalam rancangan Blind Side eksklusif di saluran RTM Sport 111 My Free View secara langsung. Dan bagi anda yang baru saja menonton kami pagi ini, boleh ikuti laman Facebook kami RTM Sports News. Jangan lupa untuk like dan kongsikan siaran langsung kami ketika ini. Dan anda juga boleh ikuti laman Instagram, Twitter dan juga YouTube kami RTM Sports News untuk mengetahui tentang lebih banyak lagi perkembangan sukan dalam dan juga luar negara. Baik, seperti biasa kami di Blind Side akan mengupaskan isu-isu yang mungkin peminat sukan di luar sana tidak tahu dan tidak perasan akan isu-isu yang harus diberikan perhatian. Bagi sesiapa saja yang ada persoalan ataupun pandangan, boleh berikan komen di ruangan Facebook kami RTM Sports News. Dan untuk topik yang akan kita fokuskan pada hari ini ialah berkenaan cabang akademik dalam sukan. Dan tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama saya mengenai topik ini pastinya seseorang yang dirindui aksinya di dalam padang, iaitu Hasmawi Asai yang merupakan bekas pemain pasukan bola sepak Kedah dan juga Pulau Pinang, di mana namanya suatu ketika dahulu sering disebut-sebut oleh peminat bola sepak tanah air. Dan kini beliau berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Cyberlink International College. Dan setia bersama saya ketika ini, Hasmawi Hasan. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, Sani. Apa khabar, Coach? Ya. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada RTM dan juga seluruh kru penerbitan. Dan juga, of course lah, kita punya apa pengacara hari ini yang cantik molek. Satu kampung. Terima kasih. Terima kasih juga buat Coach kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Blind Side untuk berkongsi pandangan dan pendapat tentang sukan bola sepak tanah air, Coach. Coach, kita terus ke soalan-persoalan yang kita dah tak sabar nak tanya. Sebagai salah seorang bekas pemain bola sepak profesional yang pernah beraksi bersama pasukan Kedah dan juga Pulau Pinang pada satu ketika itu, anda telah dilantik menjadi salah seorang tenaga pengajar di Cyberlink International College. Jadi bagaimanakah Coach menggunakan pengalaman Coach dalam membantu program pelajar di college tersebut, Coach? Okey, terima kasih. Sebenarnya isu ni sepatutnya kita dah lama dah perbaiki dari sistem kita lah kan. Betapa pentingnya akademik dan juga sukan seiring. Itu yang kami buat di Cyberlink dengan mewujudkan program student athlete, di mana kita nak educate kita punya student supaya memahami apa yang berlaku sebenarnya dalam industri. So sebagai seorang bekas pemain, saya lebih suka untuk berkongsi pengalaman lah. Apa ya kejadian ataupun realiti sebenar dalam bola sepak khususnya. So di sini tugas saya adalah untuk berkongsi dalam bola sepak ataupun sukan. So atlet itu dia selalunya risiko sangat-sangat tinggi. So dari segi preparation sebagai seorang pelajar dan juga pemain, sepatutnya kita perlu seimbangkan kita punya kedua apa inilah kan, supaya masa depan kita lebih terurus ataupun kita panggil sebagai backup plan lah. In case terjadi apa-apa dalam bidang bola sepak, kita masih lagi ada dalam bidang akademik untuk support dari kita punya keperluan untuk masa hadapan lah. Sebenarnya perancangan jangka masa panjang tu amat penting demi memastikan masa depan kita lebih terjamin, betul Coach? Betul-betul. Sangat-sangat betul. Jadi bercakap mengenai masa depan, seperti kebanyakan bekas-bekas pemain bola sepak, mereka sekarang ini ada yang menjadi jurulatih buat pasukan-pasukan atau kelab-kelab di Malaysia. Mereka memilih karier sebagai jurulatih. Bagi anda sendiri, apa persamaan atau perbezaan apabila anda sekarang ini, coach sekarang ini menjadi jurulatih di pusat pengajian, mereka jurulatih bagi kelab-kelab atau pasukan-pasukan bola sepak tempatan? Mungkin ada perbezaan
perbezaan atau persamaan yang coach nak kongsikan bersama kami? Okey. Terlebih dahulu saya kongsikan dari segi persamaan lah. Kita yakin setiap coaches ataupun yang menubuhkan akademik ataupun kelab-kelab khususnya untuk program pembangunan ataupun development buah sepak, semuanya mempunyai hajat dan objektif yang sama untuk menaikkan taraf ataupun kualiti sukan buah sepak kita. Tetapi perbezaan kat sini dengan kita di Cycling International College ataupun Cycling Football Club, kita memberi penekanan kepada keseimbangan akademik dan juga sukan, di mana kita terjurus untuk mengambil inisiatif kita bila ialah macam Nasrul cakap tadi, perkara yang berlaku selepas kita bermain kan, dengan risiko-risiko yang ada dalam football, contohnya kecederaan, persaingan kan, so benda-benda ni sangat-sangat penting. So kita mewujudkan program ni supaya student-student kita dalam apa jangka masa yang sama mengejar cita-cita sebagai seorang pemain bola sepak profesional, tetapi pada masa yang sama jangan abaikan pelajaran. So benda ni sebagai macam saya cakap tadilah, sebagai backup plan jika berlaku apa-apa. Dan kita tahu, sedia maklum, setiap seorang atlet jangka masa atau jangka hayat dia boleh bermain sangat-sangat kita panggil pendek kan. So selepas itu apa yang kita nak buat? Tetapi bila kita ada CJ ataupun diploma dalam akademik, so at least boleh membantu kita untuk meneruskan, untuk kita memberi input ataupun lebih kepada berkongsi dalam bidang yang sama ataupun bidang yang berlainan. Jadi coach, saya difahamkan kalau di pusat-pusat pengajian yang lain, mereka lebih menekankan aspek sains sukan. Namun saya tertarik dengan Cycling International College ini ada kos untuk pengajian dalam bola sepak. Mungkin coach boleh kongsikan dengan kami di sini apa yang membuatkan kos ini lebih memfokuskan kepada bola sepak, coach? Okey, alhamdulillah. Okay, kita di antara college yang satu-satunya di Southeast Asia yang mewujudkan program ni, Diploma in Football Studies, di mana kita nampak dari segi skop kerja, peluang pekerjaan sangat-sangat luas. Okey, maksudnya bukan tertumpu kepada sains sukan saja, kita ada juga pengurusan sukan. So kita memberi peluang untuk student-student kita untuk memilih sama ada kecenderungan dia lebih kepada sport science, dia mungkin boleh melibatkan kerjaya dalam bidang fisio ataupun kejurulatihan, dan juga yang mana cenderung ke arah management ataupun pengurusan boleh ke arah situ. Dan kita juga menawarkan bukan sekadar untuk dalam bidang sukan saja, kita juga menawarkan diploma in business management, kita ada account, so supaya skop pekerjaan seluruh kita lebih luas kan. So sekarang ni kita sedia maklum sektor swasta, sektor kerajaan memerlukan keperluan untuk bekerja tu, peluang dia lebih besar. So di atas kecenderungan budak, di mana pilihan mereka sebenarnya. Jadi apa pengisian utama yang coach sendiri fokuskan untuk pelajar-pelajar di bawah kendalian coach ni? Okey. Yang paling penting di sini, kita tahu hakikat dia sekarang ini, seluruh kita semuanya mempunyai matlamat dan impian untuk menjadi seorang pemain bola sepak profesional. So dengan kaedah itu, saya telah memberi penekanan kepada modul-modul latihan dan juga training yang mana jangka masa yang ada 2 tahun ataupun 2 tahun setengah sepanjang proses pengajian diorang, kita cuba untuk memberi peluang dan juga satu bentuk program latihan yang untuk menyediakan pelajar kita supaya mampu untuk bermain di peringkat yang tertinggi lah. Jadi coach, bercakap mengenai proses pembelajaran, pengisian dalam sesuatu subjek itu, coach juga merupakan bekas jurulatih dari program pembangunan bola sepak negara yang telah ditubuhkan pada tahun 2014 yang terdiri daripada Akademik Bola Sepak Mokhtar Dahari. Jadi adakah model untuk mengajar pelajar-pelajar tersebut adalah ilham dari penubuhan Akademik Mokhtar Dahari ini sendiri, coach? Okey, sebenarnya kita different side lah, Devin. Kita adalah kesinambungan selepas program NFDP, di mana kita dapati terdapat sedikit lopong dari segi struktur pembangunan. Maksudnya di sini, program NFDP bermula seawal usia 7 hingga 12 tahun di Akademi Tunas dan disambung ke peringkat 13 hingga 17 tahun. Kan? So di sini ada 11 tahun dalam proses ataupun fasa untuk pembangunan. Tapi selepas pada itu, hakikat dia
selepas umur 17 habis saja SPM, berapa persen pelajar ataupun pemain yang terlepas ataupun mempunyai rezeki untuk bermain di peringkat profesional lah, sama ada belia ataupun presiden dah, kan? Itu yang kita cuba cuba atasi dari segi kita punya sudut, apa yang boleh kita mampu untuk membantu industri bola sepak Malaysia lah, kan? Kebanyakan players hilang arah tuju. Dan kita tahu juga dari segi proses kematangan seorang pemain, dia takkan terhenti di peringkat umur 17 saja. Maksudnya di sini, kematangan budak dia berbeza. Ada yang matang awal dan ada juga yang matang lewat. So kita tidak boleh menafikan kebolehan dia orang, walaupun pada masa dan ketika itu, pada umur 18, dia orang tak dapat untuk melebarkan sayap ke peringkat yang seterusnya. Dan kita masih lagi ada masa untuk develop, untuk create player-player ini, untuk terus mengejar impian mereka. Tapi pada masa yang sama, penekanan akademik kita tekankan supaya seimbang kedua-duanya. Jadi coach, di sini mungkin kita boleh simpulkan ya, mereka ini harus ada perancangan yang lebih rapi dan juga teliti ya, untuk memastikan supaya perkara-perkara seperti desakan hidup ataupun masalah kewangan bila mereka telah bersara daripada dunia bola sepak ini tidak akan terjadi. Betul coach? Betul, betul. Sangat-sangat setuju. Because apa yang kita lihat pada hari ini kan, banyak je bekas-bekas pemain yang selepas bermain, jika tiada perancangan, akan menghadapi kesulitan untuk meneruskan kehidupan. Sebenarnya kita tak nak berulang kembali, walaupun benda ini dah lama berlaku sejak daripada dulu lagi sehingga sekarang. So kita tak mencari solution dia kan, untuk mempelajari sesuatu daripada apa yang telah berlaku. Baik. Kan? So di situlah pengisian yang kita masukkan, supaya saya sebagai seorang bekas pemain nak berkongsi kepada para pelajar kami hakikat dia, kan, dalam pada kita mengejar impian kita untuk menjadi pemain bola sepak, tetapi kita kena well prepared untuk. Jadi coach, adakah ini medium yang terbaik untuk mereka ini merancang masa depan mereka? Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi perkongsian tentang sukan bola sepak negara. Kita berehat seketika. Kita kembali lagi dalam rancangan Blindside bersama saya Suliana Selamat, dan bagi anda yang baru saja menonton kami ketika ini, boleh ikuti laman Facebook kami RTM Sports News. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan kongsikan siaran langsung kami ketika ini. Anda juga boleh ikuti laman Instagram, Twitter dan juga YouTube kami RTM Sports News untuk mengetahui tentang lebih banyak lagi perkembangan sukan dalam dan juga luar negara. Masih setia bersama saya Coach Hasmawi Hassan bagi membincangkan tentang perkembangan dan menjawab persoalan tentang arena bola sepak negara. Coach, masih lagi steady ya? Masih. Bila bercakap pasal student atlet ni ataupun educating atlet ni, kita punya semangat lain macam. Betul. Coach, sebelum kita berhenti berehat, kita ada membincangkan tentang masa depan dan kerjaya pemain. Seseorang pemain bola sepak itu, kadang-kadang saya tak cakap bola sepak ini kejam dan boleh membunuh kerjaya seseorang. Namun kalau ada yang tersilap langkah, pastinya benda-benda yang macam yang saya cakapkan tadi itu tak mustahil berlaku. Betul, Coach? Betul, betul. Okey coach, betul. Seperti mana yang kita tahu, jangka hayat kerjaya pemain bola sepak tu tak terlalu panjang. Lebih menyedihkan, ada beberapa bekas pemain bola sepak yang tidak dapat menyambung kerjaya bola sepak ke arah ke jurulatihan dan hanya bekerja sambilan di sektor-sektor lain yang terkeluar dari bidang mereka sendiri ya coach. Jadi situasi ini, apakah dengan adanya ilmu atau memiliki kelulusan menerusi kursus yang coach tawarkan ini dapat menjamin dan membuka peluang baru buat mereka untuk menceburi bidang ini dan meneruskan lagi kerjaya mereka dalam bidang bola sepak ini, coach? Okey, di sini kita berkongsi dengan kita punya pelajar. Demin, inilah peluang ataupun platform
yang diperlukan ataupun tempat yang terbaik untuk para pelajar untuk meneruskan diorang punya perjuangan dalam untuk menjadi seorang pemain bola sepak profesional. Dan pada masa yang sama, akademik adalah penting untuk dia ada side punya planning supaya apa yang berlaku dalam proses untuk menjadi seorang pemain bola sepak, diorang ada support lah ataupun backup. Kan? So di sini kita mengambil inisiatif untuk mengelakkan risiko sebenarnya. Risiko yang relatif sebenarnya akan berlaku jika kita tidak seimbangkan kita punya ilmu, pengetahuan, kita punya dari segi sukan dan juga akademik. Di mana kita rasa benda ni sangat-sangat sedihlah dengan apa yang berlaku. Kan? So di sini lembaran baru kita buka satu inisiatif. Maksudnya di sini kalau kita tengok di luar negara sekalipun, kalau kita tahu dari segi Aspire Academy Football di Qatar juga menjalankan program yang sama, Student Athlete, di mana dalam masa 3 tahun program ini dijalankan, student-student telah berjaya untuk memenangi AFC Under 19 pada 2014. Dan dalam masa 3 tahun program ni, so tim yang sama, pelajar yang sama mewakili tim senior Qatar dan berjaya untuk menjuarai pertandingan AFC di edisi ke-11. Kan? So di sini kita nampak keperluan dari segi akademik membantu proses kematangan untuk membentuk menjadi seorang pemain yang lebih baik sebenarnya. Kan? Jadi coach, bila kita bercakap tentang akademik, kepentingan akademik untuk masa depan seseorang itu, pastinya fokus kita adalah lebih tertumpu kepada pemain-pemain muda, ya. Dan sekarang ini Malaysia sebenarnya tidak ketandusan untuk melahirkan ubi muda yang berkualiti. Malah ada juga ubi muda yang lahir dan dibentuk sejak dari sekolah rendah atau sekolah menengah. Sebagai contoh, kita ada Luqman Hakim, ya, baru semalam berlepas ke Belgium untuk bermain di luar negara. Namun di sini saya nak tekankan, ada juga ubi muda yang sudah layu sebelum berkembang kerana ada peluang mereka untuk beraksi di skuad utama terbatas, dan akhirnya peluang itu terkubur sebegitu saja. Jadi adakah coach rasa jika mereka ini belajar dan mementingkan akademik selepas SPM, mereka menyambung belajar dalam masa yang sama, mereka meneruskan juga kerjaya dalam bola sepak, dapat menghidupkan semula peluang mereka untuk bergelar pemain profesional? Bukan saja pemain profesional tapi berkualiti. Betul. Alright. Betul sebenarnya. Dia okey, di sini kita membuka satu lembaran barulah ataupun dari segi membuka lagi satu peluang kepada pemain-pemain ataupun pelajar yang tercicir. Maksudnya yang berada dalam industri tetapi pada satu ketika, pada satu masa tak dapat ataupun belum ada rezeki untuk meneruskan dalam bidang profesional lah sebagai seorang pemain bola sepak. So di sini apa yang kita lakukan? Tiga tahun program kita. Batch pertama kita, suka saya nyatakan kat sini ataupun berkongsi sedikit, yang datang bukan daripada background yang biasa berada dalam program pembangunan bola sepak negara, tetapi alhamdulillah dengan berkat kita punya program yang sangat-sangat rapi, 5 budak kita telah berjaya untuk mewakili pasukan presiden negeri lah, kan, daripada nothing, daripada zero. So datang ke sini, kita ambil penekanan kepada dua-dua kaedah tu tadi dan juga program yang padat dalam bola sepak. 5 orang telah berjaya mewakili Presiden Cup dan juga seorang mewakili Sukan Universiti Malaysia, AUFF di Korea 2019. Dan 9 orang berjaya untuk mewakili Sigma Sukan Universiti. Kan? Dan juga ini kita nampak sebenarnya banyak sangat bakat di luar sana. Cuma satu saja, peluang dan penekanan yang sebetul-betulnya kita tak kadang-kadang terlepas pandang, kan, dengan apa yang kita ada sebenarnya. Macam cakap tadi lah, kan, ubi kita sebenarnya banyak, cuma kita tak betul-betul mencari sebaik mungkin dan memberikan peluang.
Jadi coach, bila kita nak fokus kepada akademik ni, kita faham ya, coach juga merupakan seorang pemain bola sepak. Boleh dikatakan dah hebat suatu ketika dahulu, namun di sini buktinya coach telah berjaya membuktikan kepada semua peminat bola sepak tempatan yang coach sekarang ini berjaya dalam kerjaya dan juga mampu membawa nama bola sepak itu sebagai tenaga pengajar. Namun saya faham di sini, jika seseorang itu pemain bola sepak masih muda, mesti dia ada masalah kekangan masa, masalah kekangan kewangan. Mereka ni lebih fokus kepada satu benda je. Jadi sebagai pemain bola sepak itu sendiri, bagaimana mereka ni nak mengatasi masalah-masalah seperti ini? Mungkin coach ada sesuatu yang ingin disampaikan. Okey, di sini kita sangat-sangat bersyukurlah. Okey, kita telah keluarkan satu pakej rangsangan daripada Yayasan Datuk Seri Erwan, di mana kita membantu pelajar-pelajar kita. Dia orang dalam satu pakej di mana segala dari segi kemudahan tempat tinggal, makan dan minum dan juga transportation ke padang kita, fasiliti kita dan juga ke pusat pengajian, semuanya ditanggung oleh kita. Okay, cuma dari segi ROI kita ataupun pelajar cuma hanya perlu memberi komitmen kepada yuran pengajian, contoh RM17,000, okay, tapi itu pun boleh di apa, boleh membuat pinjaman untuk PTPTN lah. So dengan ini kita nampak kita dapat menyelesaikan sedikit permasalahan dan kita faham sebenarnya kebanyakan bukan saya kata semua, kebanyakan player-player atau pemain bola sepak ni kita tergolong dalam golongan B40 lah. So dari segi kemampuan mungkin agak terhad, tetapi untuk membantu dia orang kita cuba untuk alhamdulillah dengan berkat kita bagi pakej yayasan ini, kita rasa peluang ini perlu direbut sebenarnya. Okay, perlu direbut, jangan lepaskan peluang ni sebab bagi saya tak ada di mana-mana. Tak ada di mana-mana. Baik coach, dari coach sendiri mungkin coach ada nasihat yang ingin disampaikan kepada ubi-ubi muda kita, pemain-pemain bola sepak muda kita, supaya mereka ini mementingkan juga akademik dan tidak ketinggalan belakang. Seperti kalau kita tahu pemain-pemain luar negara, mereka bukan saja hebat di padang, namun apabila belajar mereka juga hebat. Mungkin ada sesuatu nasihat yang coach dah lama nak bagi dekat pemain-pemain muda tapi tak kesampaian, mungkin coach boleh bagi tahu sekarang. Okey, sebenarnya benda ni mudah aja. Okey. Sebenarnya bola sepak ataupun sukan-sukan apa sekalipun yang melibatkan berpasukan, sebab tambah-tambah pula bola sepak merupakan permainan yang merupakan brain game kita panggil, yang memerlukan kita berfikir untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, situasi dalam padang, sama ada dalam tekanan ataupun tidak, kan? So di sini kita nampak sebenarnya tak semestinya kita katakan pemain bola sepak ataupun atlet tak mempunyai keupayaan dalam akademi. Sebenarnya kerana mereka dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam padang dan juga training. Kan? So dari segi kekuatan minda, dari segi psikologi pun, dari segi mentally memang strong. Bagilah apa sahaja tekanan, training yang hard ke, yang teruk ke, lari macam mana sekalipun, mereka tetap akan sambut dengan orang kata apa, challenge tu, kan? So keperluan dia kat sini memang sangat-sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Yang macam kita ambil contoh Aspire Academy, kan? So merupakan program yang diwujudkan sama juga program pelajar atlet, di mana educate player-player dia orang, dan sampai ke tahap sekarang kita dah nampak ada kejayaan dia orang untuk membantu national team untuk kuartal lah. Kan? So saya harap pemain muda jangan terlalu taksub. Okay, ini ayat ni agak tajam sikit dengan apa yang kita ada sekarang. Demi dalam usia yang muda ni, jangan terlalu tumpu kepada bola sepak sahaja. Okay, saya bersedia berkongsi dengan segala kita panggil anak-anak kita lah. Okay, dengan apa yang risiko yang telah berlaku dalam industri bola sepak kita sekalipun. So kita harap para pemain-pemain muda ini membawa bekalan yang sama seiring akademik dan juga sukan. Betul. In case ada apa-apa yang berlaku dalam dia orang punya career bola sepak. So ada lagi benda yang nak membantu dia orang untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik, yang ada juga tim bola sepak. Di mana sekarang ni kita pun banyak-banyak dari segi
sektor swasta ataupun kerajaan yang ada yang memerlukan pekerjaan dan juga memerlukan pemain bola sepak untuk membantu untuk menaikkan nama company ataupun inilah. Baik coach. Sebenarnya banyak lagi kita nak tanya tapi masa sangat menceburi kita sebab kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya hari ini dan berkongsi pendapat dan pandangan tentang arena bola sepak negara. Selamat maju jaya coach. Okey. Terima kasih. Cuma satu je boleh saya senitkan sikit. So kita akan adakan selection di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. So kita harap semua yang mendengar kita dapat menyebarkan benda ini. So dalam bulan Ogos ni kita akan pusing ke Semenanjung dan September kita Sabah dan Sarawak lah. So harap-harap rebut peluang ini sebaik-baik mungkin. Okey, rebutlah peluang ini ya para peminat sukan di luar sana. Dan buat anda, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya hari ini. Kita akan kembali lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama. Ayuh Malaysia, teruskan bersama saya untuk menyokong atlet negara. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu.